Presiden Joko Widodo buka suara terkait serangan cyber yang terjadi di Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Jokowi menyampaikan dia sudah mengevaluasi serangan cyber tersebut. Hal itu disampaikan Jokowi dalam keterangannya usai meninjau PT Hyundai LG Indonesia Green Power di Kerawang, Jawa Barat, Rabu 3 Juli 2024. Jokowi meminta seluruh data nasional di backup sehingga jika kembali terjadi masalah serupa. Jokowi menambahkan kejadian serangan cyber juga tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di negara lain. Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja.